Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat, salam sukses. Konco ngarit, konco terak, konco tani. Kali ini di Pasar Sapi Pon, Ulanjaken, Pati, Jawa Tengah. Ini tepatnya dari Selasa Pon, karena pasarnya ini bukanya di pasaran Jawa, yaitu setiap pon 5 hari sekali. Dan tepatnya di tanggal 2 April 2023. Kali ini saya mau review untuk sapi siapan kurbanan. Nah, ini update terbaru, terhangat ya. Oke, sekali lagi buat teman-teman semuanya yang baru saja menonton video ini, yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Kita mulai dari sapi-sapi pegon. Kali ini di dagangannya Bapak Sugeng dari Medang. Medang buat dia Medang itu ya. Wah, ini sapinya baru di sepa mau dimat. Biar bersih. Harga piranane niki, Bos? 14. Oh. 17,5. Ha ya. Harga 14 jutaan. Yang ini 13,7. Yang ini 17,500. Ini di sapi agak bisa dinego. Oh, ini orangnya. Yang ini 20, Mas. Yang ini 20, yang agak gede ini ada si metal. Terus yang ini agak kecilan ya. Untuk siapan kurbanan biasanya ada yang cari yang seperti ini. Ini dari harga 14, 15, 17, teman-teman. Ini di sapi dagangannya Pak Sugeng. Nggo piro, Mang, Bos? 17,5. 17,5. Nggo pirang iji, Mang? 24. Nah, yang ini 17,500 yang agak besar, teman-teman. Ini juga pegon, ada agak ke semetal-semetalannya. Nah, ini. Nah, ini 17,5, yang ini harga 14 jutaan masih bisa nego. Nah, seperti ini untuk kualitas sapinya. Di deretan sapinya Bapak Sugeng dari Medang. Terus yang ini si metal. Si metal ini dibantul dengan harga 20 jutaan. Masih bisa nego, harga masih bisa nego. Gonmu. 21. Gonmu iki, Mang, Lek. Iya. Yang ini 21. 21. Selikur ini, juta. Ini 41. Loro. Karo sing ndi? Karo lore. Karo lore. Ya. Nah, yang ini 21, yang ini 2 ekor 41. Sama yang ini loh. Oh, ini enggak kelihatan kepalanya. Ini Brangos. Brangos. Namanya. Yang ini si metal. Si metal. Nah, sama si metal juga. Agak ke korel di skarolisan yang sebelah sana. Update terbaru harga sapi siapan kurbanan hari ini Selasa Pon tanggal 2 April 2023 dari Pasar Pon Ulanjaken, Pati, Jawa Tengah. Kita update terbaru salah satu komentar dari subscriber Cina TV ya, suruh update sapi untuk siapan kurbanan. Harga bervariasi, teman-teman. Yang ini 21, pegon kebrangus-brangusan. Terus yang ini 2 ekor, ada si metal dengan juga ada si metal mikarolis ya. Ini 41, 2 ekor. Terus yang ini sapinya Pak Tomo, mana Pak Tomo? Harga pironan Pak Tomo? Gas, Pak. Harga 16 jutaan. Ini yang ini harga 16 jutaan, bokongnya semok. Seperti ini untuk kualitas sapinya Bapak Tomo dari Kletak atau Klecok Regunang Winong Kidul. Ya, seperti ini kualitas sapi-sapi. Kita coba cek dari siliane di, Bos. Lore piro iki, Bos? 14. Piro iki, Bos? 14 berapa? Sing iki 14,250. Ini podo iki. Piro? 13. Yang ini 14,250, yang ini 13 jutaan. Oh. Nah, ini
update sapi kurbanan dari harga 14, 16, 17 seperti ini. Oke, kita cek dari belakang seperti ini. Sapinya Bapak Wardol dari Sampang, Tondomulyo, Jakenan. Ini sapinya 2 ekor. Ini 41 juta. Masih bisa nego, ada simetal dan juga ada agak yang satunya ini agak kekarolis-karolisan. Dan juga yang satunya ini ada pegon kebrangus-brangusan. Ini dibantu dengan harga 21 juta masih bisa nego, teman-teman. Seperti ini kualitas sapi-sapi bakalan atau sapi siapan kurbanan dari Pasar Formula Anjaken. Dan selanjutnya ini juga ada dagangannya Bapak Sugeng dari Medang. Yang ini tadi dibantu dengan harga 30 nawarin. Di loro. 2 ekor 30 ya Pak Sugeng ya. 2 ekor 30. Terus yang siji niki Pak. Yang ini? Heeh. 14 yang harga pas 37 berapa? 13.7 ya? Dinetnya 13.7 Pak ya? Terus metal nih Pak? Ini Mas? 20 masih bisa nego Pak ya? Nego 200 Mas. Nego 200 jadi 19.800 ya. Nah ini sapi-sapinya Bapak Sugeng dari Medang ya. Seperti ini ada sapi-sapi siapan kurbanan dari Pasar Formula Anjaken. Seperti ini untuk situasi dan kondisi dari Pasar Sapi Formula Anjaken. Dan sebelah sini juga ada sapi-sapi pedetan. Nah, kita coba untuk review sapi untuk siapan kurbanan ya. Kita coba untuk harganya saat ini dan kualitas sapinya seperti apa. Pantat-pantatnya. Mulai dari ujung sini, ini ada satu ekor sapi limusin, bokongnya melenung, ekornya tidak terlalu panjang, kaki-kakinya seperti ini teman-teman, kaki-kakinya juga bagus, lurus-lurus, pacek-pacek kaki-kakinya. Nah ini, kita review sapinya dulu, nanti kita tanya tentang harganya. Sing iki piro? 15.5. 15.5 ada si metal. Nah ini. 15.5 ya. Iki dagangane sapa li? Nggonmu. Bandetke piro ngene iki li? Untuk dibayar 15. Cara dibayar 14 untuk ora? Rantok. Ya seperti ini dagangannya Mas Ali dari Dialik ini dia. Sebuah kono dari daerah Wendong gitulah intinya. Nah, ini 15.5 dibayar 15 boleh, tapi dibayar 14 enggak boleh. Nah, ini seperti ini. Terus yang ini kita belum tahu harganya teman-teman. Ada limusin. Ini saya punyanya siapa kita belum tahu. Segonmu sing dili. Singkir kopi roli. Paling. Orang iki toh selikur pintu saya kan. Podo. Sama ini harga 21 juta lebih. Ada limusin dagangannya Mas Ali atau di Denyaman. Ya beralamatnya di Wiron ya, Wiron Torli. Di Wiron ya, harga 21 an lebih teman-teman. Ada limusin ini sangat cocok banget untuk kurbanan biasanya daerah Jakarta, Jawa Barat, Bandung dan sekitarnya bertanduk ya. Mintanya kebanyakan bertanduk. Seperti ini kualitas barangnya atau kualitas sapinya 21 juta lebih masih bisa nego. Sapi-sapi untuk siapan kurbanan dari Pasar Formula Anjaken. Sampai
apa si Tagung itu? Si Tagung itu berapa diapi sih? Iku, hmm, di. Iku luwe 75 itu. Wah, 75 luwe sih. 17.5. Wih. Ternyata ini sudah ketemu harganya, teman-teman. Ini harga 17.500. Luwe 75. Tawane 85, Dik. Wih, 18.5. Buka harga 18.5. Seperti ini. Terus yang ini gimana deh? Ini loh deh, naik deh. Ini selikur seperapat. 21.250. Ini sapi-sapi itu siapan korbanan, sangat melimpah sekali. Buat teman-teman yang ingin menginginkan sapi-sapi itu siapan korbanan dari pasar sapi Pon Wulanjaken, barangnya sangat melimpah, ready. Sapinya sehat-sehat. 21.250. Terus sampingnya ini dagangannya Ali tadi 21.750. Sini saya juga sama, limusin ganteng. Terus yang lagi dibenerin ini ada satu ekor sapi Pegon, baru dibetulin tali kelonya. Kita tanya deh, enak ya, ini lagi sibuk dan dari tali keluhnya seperti ini tuh kualitas sapinya. Soalnya pasar Pon Wulanjaken itu mayoritas dari sapi-sapi bakalan dan sapi siapan kurbanan. Kalau untuk sapi yang jumbo, di ukuran jumbo, di bobot 700 abli jarang, sangat langka sekali. Ini kita bentrol biroyi ini nggih. Nggih, pripun? 25. Wih, 20.500 masih bisa nego. Nah, 20.500. Memang punggungnya lebar sekali. Ini seperti lapangan bola. Bola, enggak tahu ini bola basket atau bola sepak. Sampingnya rada cilik piro iki? Yo. 17.500. Nah, ini 17.500. Seperti ini, mohon maaf kalau pengambilan gambar kurang maksimal dikarenakan sapinya terlalu rapat yang nyusun. Nah, seperti ini. Nah, 17.500, 20 juta. Terus ini 21 lebihan. 3 ekor 21 lebih. Limusin. Seperti ini kualitas sapinya. Bokongnya. Nah, ini kita review dari depan dulu, setelah itu kita tadi belakang lagi, teman-teman. Lihat sapi kalau belum lihat pantatnya kurang marem, karena orang Jawa bilang. Soalnya sapinya terlalu rapat, pet-pet. Selanjutnya ini Brahma Mustika, coba dek barang baru ini 16.000 nego. Ini ada Pegon 16 juta nego. Ini cocok untuk siapan korbanan. Dagangannya Brahma Mustika. Kalau ada yang melihat langsung japri aja. Bisa dicek di channelnya Brahma Mustika. Nah, ini ada nomor kontaknya. Nah, kalau minat, kalau belum laku loh ya. 16 juta. 16. Hasil belanjaan Brahma Mustika. Nah, ini kalau dari depan seperti ini. Talinya ditoto kan? Talinya ditoto bergantung. Ada tanduknya. Nah, seperti ini tuh kualitas sapinya. Sapinya ini gini, Roji. Berarti terulas ini. Terulas semua. 12 lebih toh, pedetan masih ya. Ya,
seperti ini. Kalau dari belakang seperti ini, 21 jutaan lebih ini 3 ekor. Pantat-pantatnya, kaki-kakinya seperti ini. Geger geden nyang-nyangan sapi. Geger geden nyang-nyangan sapi. 24.400. Jaluk badan ini sewu. Iya mbak. Seperti ini. Dari belakang seperti ini teman-teman. Di sapi-sapi itu siapkan kurbanan. 3 ekor ini harga 21 an lebih. Buka harga. Ini masih bisa nego. Terus yang ini tadi 17.5. Terus yang ini 20 juta. Terus yang ini tadi 14 juta. Terus dua ekor ini tadi Pak Sugeng ngomongnya 32. Seperti ini kualitas sapinya. Deretan sapi-sapi siapan kurbanan dari Pak Sarpon Ngulanjaken Pati Jawa. Oke teman-teman, demikianlah review kami dari Pasar Sapi Pon Ngulanjaken di sapi-sapi siapan kurbanan dari harga 14 juta sampai ke harga 21 jutaan ya. Ini tepatnya di hari Selasa Pon tanggal 2 April 2023. Terima kasih yang selalu patuhi channel Cina TV. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.